Halo guys, balik lagi bersama saya Brandon. Kali ini saya berada di terminal pelahan guys, dan kali ini ada di terminal ini ada bis yang parkir guys. Bis Putra KSM guys. Putra KSM guys, kita lihat bisnya aja guys. Nah ini guys tampilan bisnya guys, dengan warna varian tuh hijau daun, terus dibalut warna kuning juga seret-seretnya sama hijau tua-tua nih guys. Ini bisnya guys. Sayang ini ada mobil yang parkir sebelah sini agak menghalangi guys, tapi gak apa-apa guys. Dan kali ini kita bahas dari sini aja guys. Putra sini sudah memakai selendang geprek guys. Ini busnya bus pariwisata, tulisannya tuh KM Putra KSM guys, dan ada tulisannya JIT bus juga. Dan sampingnya ini busnya gratis hanya Android. Nah sini Android guys, itu spionnya juga guys. Dan di sini juga nilai ferinya guys, hijau, putih, garis-garis putih juga, warna hijau juga, ada kuning juga, dan hijau ketuaan guys, campur kuning campur putih, ini variasinya guys. Jelas tuh hijau daun guys modelnya guys. Dan di bawahnya ini ada tulisan angkutan pariwisata. Nah, bis ini tuh memakai buat pariwisata aja guys, bukan ngelain akap ya, ini khusus pariwisata. Terus yang di atasnya itu juga ada tulisan Pesona Kartini, dan ada gambarnya tuh gambar kura-kura guys, banyak kura-kura stikernya ini. Dan bawahnya itu ada air suspensius. Dan di belakangnya ini ada stiker Dr. Semil, gambar bawa suntikan guys. Dan di sini tuh kok PT-nya membawa Rimba Raya guys, Rimba Raya Putra. Nggak tahu ini kok ada Rimba Raya Putra. Dan di sini juga saya kurang paham kok KM ini, Putra KSM ini kok memakai PT Rimba Raya, entah ini gabung atau gimana, saya belum tahu jelasnya guys. Saya gak bisa menjelaskan lebih detail guys. Ini takut salah ini saya ntar membahasnya ini. Juga ada variasinya atau putih-putih guys dari atas ya seperti biasanya guys. Dan kita lihat, dan di bawahnya juga ada stainless guys, memakai stainless. Ini batangan bawahnya itu ada, di atasnya tuh pakai stainless guys. Batangan bawahnya memakai stainless, bahan angkutan pariwisata itu memakai stainless. Dan di rodanya ini memakai racing warna putih, dan di depan tuh nggak ada guys polosan, dan tutupnya itu pakai dicat warna merah guys. Dan kita ke sini lagi guys. Kita lihat tampilan dari belakang guys. Nah ini guys penampilan belakangnya sama jubis-jubis yang lain. Dan di atas itu ada tulisannya pariwisata, dan belakangnya tuh ada tulisan stiker WMAC comfort for your trip. Dan bawahnya tuh pakai AD Putro. Nah dan ini kisi-kisi lampunya juga guys, misalnya ini pakai AD Putro lambangnya, simbolnya. Dan di bawah samping ini tengah ini ada tulisan stiker PT Rimba Raya Putra, bawahnya Putra KSM. Nah ini guys, bagi siapa yang mau berwisata
khususnya di lahan atau di mana ini guys, di Jepara lah. Ini nomor HP-nya guys di 0857 75383107 guys. Nah, terus bawahnya itu plat nomornya K1499FL guys, plat Jepara nih guys. Dan terus embel-embel bawahnya itu ada kelingan sang mantan KSM, kelingan sang mantan guys. Ada gambarnya perempuan ini di livery-nya nih. Cantik banget guys, menggigit nih. Gigit jari guys. Knalpotnya pakai saus guys, ada dua ini, satu ini dan satunya ini guys. Ini satu ini spok-spok guys. Dan satunya ini juga guys. Kedua dan atasnya ada juga lampunya ini di atas knalpot. Tusennya dan juga ini juga guys, ini lampunya guys. Samanya. Terus lampunya ini juga lampu tutup lampunya guys, nyatu guys ini guys. Nyatu guys. Nyatu. Terus lampunya guys. Lagi ya guys, ini tuh ada tulisan stiker juga K1499PL JPA14962 guys. Dan atasnya juga ada lampu guys, ada tiga, samping kanan, tengah. Dan ada mimbar ini guys, punya guys. Terus samping ini juga ada lampu ya, sinisannya atau gimana kurang tahu nih guys. Posisi siang, ada dari sana guys. Nanti kisi-kisi angin udara ya, ini radiatornya atau apa nih, nggak tahu nih guys. Dari samping kanan ini memakai apa ya mesinnya ya, kurang tahu guys. Tapi di sini tuh ada stiker lambang Hino guys, kacanya guys. Sama ya, sama samping tadi ada tulisan Dokter Smile sama Pesona Kartini, sama nih stikernya guys. Ada ini yang tadi sama lah. Nah, ini kisi-kisinya guys, ini radiatornya atau apa kurang tahu ini, atau derenya. Dan di atas juga ini ada kotak kecil, ini juga apa kurang tahu ini guys, kurang begitu paham guys saya guys. Sama ya sampingnya, nah di pak sopirnya juga guys, lagi di servis, di dandan guys ini guys. Dan di sini tuh tempat untuk deal guys, dealnya alat-alat lah, ada sepatu ini, baju-bajunya juga guys, jumlah kelihatan guys. Rambutan lah ini, tas-tas persiapan taruh sini sebenarnya nih maksudnya. Sama sendang kelihatannya pak ya wet dandan guys. Bawa ini pakai bawa lampu, ini pakai apa ya, pembatas guys, tutupnya digores. Pakai cek terus guys. Tulisannya Voyager nih kacanya. Yang atasnya ini ada tulisannya Sinchan. Saya lagi ada bintang 5. Bintang 5 dan atas lagi ada Dokter Ismail Pariwisata juga 3 plus. Dan ada kaca pembersih kacanya guys. Ini tampilan depannya guys, ada tulisan KM Putro, platnya K1499BL. Kacanya di variasi boneka Mimitu, sama itu Mimitu satu.
pelawak ini meme itu Superman. Sambil tanya ke ada di terminal Ulam guys, yang satu bisnya yang agak kecil, yang satu lagi itu ini pariwisata juga guys, olahan jurusan Jepara guys ini. Dengan dari sini guys ada dulu ya, ya itu guys bisnya guys, bis KM Putra guys, Putra KSM guys, itu bisnya. Nah seperti itu tampilannya guys, yang warnanya dan saya nggak masuk ke dalamnya guys, seperti apa jok-joknya atau nah, saya nggak masuk guys, nggak berani masuk. Kita lihat dari luarnya aja guys. Nah, guys sudah dulu ya video dari saya guys, pada nantinya mohon maaf sebesarnya. Oke guys, dari dulu terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.